Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك امين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab matan Abi Syuja' atau matan At-Taqrib, dan kita sudah sampai pada kitabul jihadi, kitab tentang jihad. Wa syara'itu, dan syarat-syarat wujubil jihadi, wajibnya jihad adalah sab'u khisalin, 7 perkara. Al-Islamu, beragama Islam. Wal-bulughu, dan sudah balik. Wal-aqlu, dan berakal. Wal-hurriyah, dan merdeka. Wal-dhukuriyah, dan laki-laki. Was-sihah, dan sehat. Wal-taqah, dan mampu. Alal-qital, untuk berperang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jihad di dalam Islam adalah sesuatu yang wajib, sebagaimana wajibnya puasa Ramadan, sebagaimana wajibnya salat dan sebagainya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kutiba 'alaikumul qital," diwajibkan atas kalian berperang. Allah mengatakan, "Kutiba 'alaikumus syiyam," diwajibkan atas kalian puasa. Jadi sama antara perang dengan puasa, sama-sama wajib. Tapi memang jihad ini, perang ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah cukup dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain tidak jihad, tidak masalah. Tapi tetap niatan hati harus melakukan jihad. Karena siapa yang belum pernah niatan untuk melakukan jihad fisabilillah sama sekali, maka dia nanti akan mati dalam kondisi sebagai apa, munafik. Man mata walam yaghzu, siapa yang mati belum pernah perang, kita belum pernah perang. Walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin, juga belum pernah meniatkan untuk perang. Mata ala syu'batin min nifaq, mati di atas cabang munafik. Hadis riwayat Muslim. Maka kita niatkan jihad. Meskipun sekarang tidak ada jihad, wajib kita niatkan jihad seandainya pada suatu saat nanti kita dituntut untuk jihad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua orang wajib jihad. Yang wajib jihad adalah al-Islam, beragama Islam. Berarti orang kafir tidak wajib jihad. Orang kafir wajibnya masuk Islam. Yang kedua balik, berarti anak-anak belum wajib jihad. Yang ketiga berakal, berarti orang gila tidak wajib jihad. Yang keempat merdeka, berarti budak tidak wajib jihad karena budak tidak memiliki dirinya sendiri. Yang kelima laki-laki, berarti ibu-ibu tidak wajib jihad. Yang keenam sehat, berarti sakit tidak wajib jihad. Yang ketujuh mampu perang. Maka meskipun sudah muslim, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, tapi enggak mampu perang, ya berarti tidak wajib untuk berjihad fi sabilillah. Misalnya orang cacat ya, dia sehat walafiat, tapi cacatnya menyebabkan tidak mampu perang, berarti tidak wajib perang. Kemudian waman usira, barang siapa yang ditawan sebagai tawanan, minal kufari, di antara orang-orang kafir, jadi setelah karang apa perangnya selesai dia kalah ditawan, fa'ala durbain, maka ada dua macam. Yang pertama darbun, satu macam, yakunu raqiqan, menjadi budak, binafsi sabi, dengan dia ditawan itu otomatis sudah jadi budak. Wahum, mereka adalah asibyan, anak-anak kecil, wan nisa, dan wanita-wanita. Wadarbun, dan satu macam lagi, la yariqu binafsi sabi, tidak menjadi budak dengan semata-mata ditawan. Wahum, dan mereka adalah ar-rijalu, laki-laki, al-balighun, yang sudah dewasa. Jadi kalau perang selesai, orang kafir kalah, nah, maka ini dibagi dua kelompok. Ini anak-anak sama perempuan, ini sudah otomatis sebagai budak, bisa diperjualbelikan. Tapi yang laki-laki dewasa tidak otomatis jadi budak.
Terus laki-laki dewasa kalau tidak otomatis jadi bujang, jadi apa? Nah, dijawab oleh beliau pada kalimat berikutnya. Wal imamu, dan imam atau khalifah, mukhayyarun fihim, disuruh memilih terhadap laki-laki balig tadi, baina arba'ati asya, antara empat pilihan. Yang pertama, al-qatl, boleh dibunuh. Yang kedua, al-istirqaq, boleh dijadikan budak. Yang ketiga, wal-manu, boleh dibebaskan. Yang keempat, wal-fidyatu bil-mal, boleh ditebus dengan harta, au bir-rijal, atau ditebus dengan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yaf'alu min dhalika, pemimpin melakukan dari empat pilihan tadi, ma fihil maslahah, sesuatu yang ada maslahat padanya. Jadi untuk kelompok laki-laki balig, maka ini tidak otomatis jadi budak, tapi khalifah disuruh melakukan salah satu dari empat tadi. Ini maslahatnya dibunuh saja semua yang laki-laki, silahkan dibunuh, gak apa-apa. Ini maslahatnya semuanya dibebaskan, silahkan, gak apa-apa. Ini maslahatnya semuanya diperbudak seperti anak laki-laki dan apa anak-anak dan perempuan, silahkan. Yang penting jangan mikir untuk maslahat diri, tapi maslahat untuk umat Islam secara keseluruhan. Jangan mementingkan maslahat dia sendiri ya, tapi maslahatnya umat Islam secara keseluruhan. Dan hukum ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, nanti bisa dilihat pada ayat wa imma fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha. Ini dalilnya untuk masalah tersebut pada surat Muhammad ayat 4. Kemudian wa man aslama, barang siapa yang sudah masuk Islam, qabla al-asri, sebelum ditawan, ahraza malahu, berarti dia sudah menjaga hartanya, wa damahu, dan darahnya, wa sighara auladihi, dan anak-anak kecil dari anak-anaknya. Jadi perang selesai, orang-orang kafir kalah. Terus belum ditetapkan oleh imam sebagai tawanan, tapi dia sudah menyatakan saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti dia sudah jadi muslim, tidak boleh ditawan, tidak boleh dibunuh, hartanya kembali menjadi milik dia, kemudian anak-anak kecilnya juga tidak jadi tawanan. Maka kalau mereka tahu bahwa akan kalah, akhirnya mereka menyerah dan masuk Islam, ini keberuntungan bagi mereka, tidak jadi musuh. Wayuh kamu, dan dihukumi lisabi, untuk anak kecil, bil Islam, bahwa dia beragama Islam, inda wujudi asbab, ketika ada sebab-sebab. Yang pertama, ayyuslima ahadu abawai, bahwasanya salah satu dari orang tuanya masuk Islam. Berarti anak tadi dianggap muslim. Jadi bapak sama ibu kafir, kemudian terjadi peperangan, kalah orang-orang kafir, akhirnya ibunya masuk Islam. Wah, ini jelas kalah kita, udah masuk Islam saja. Nah, masuk Islam ibunya, maka anaknya diikutkan agamanya sama ibunya, berarti sama-sama bapak dianggap Islam. Atau yang masuk Islam bapaknya, ibunya masih kafir, nah ini anaknya ngikut yang bapaknya, yaitu apa, agamanya ngikut kepada yang Islam. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la, Islam itu unggul, tidak bisa diungguli. Sebab yang kedua, ayyasbiyahu muslimun, ketika seorang muslim menawan dia, mungfaridan an abawai, yang bersendiri dari kedua orang tuanya. Jadi perang, orang kafir kalah, kemudian mereka lari, terbirit-birit. Si anak kecil ini gak bisa lari, ketangkep, jadi tawanan. Berarti apa? Tertawan sendiri. Orang tuanya gak tertawan, orang tuanya lari. Maka anak kecil ini dianggap sebagai seorang muslim, bukan orang kafir. Yang ketiga, au yujad, atau dia ditemukan, latifan, dibuang, fi daril Islam, di negara Islam. Keluar dari masjid salat subuh, kemudian di luar masjid itu ada bayi ditaruh di kardus. Ini bayi buangan, itu dihukumi Islam. Meskipun bayi buangan ini dikalungi salib, tetap dihukumi apa? Islam. Kenapa? Karena berada di negara Islam. Indonesia negara Islam. Bagaimana cara menentukan ini negara Islam, negara kafir? Cara menentukan adalah apa yang mayoritas di situ. Indonesia mayoritasnya adalah umat Islam. Dan di Indonesia kita bebas untuk menegakkan ajaran Islam, sholat lima waktu, azan dan sebagainya. Ini berarti negara Islam. Meskipun pemimpinnya tidak pakai aturan Islam, tapi dianggap sebagai negara Islam karena rata-ratanya adalah apa? Umat Islam. Dan ajaran Islam bisa ditegakkan. Kemudian, ahkamus salaf, hukum-hukum salaf,
Wa man qatala qatilan, barang siapa yang membunuh seorang korban dalam perang, u'tiya salabahu, dia pun diberi salabnya. Apa itu salab? Salab adalah harta yang dipakai oleh orang kafir yang dibunuh oleh orang muslim pada saat perang tadi. Misalnya nih, Abu Jahal ketika perang dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Nah, maka Abu Jahal dia memakai arloji, dia memakai baju besi, dia memakai apa namanya helm besi, itu semuanya apa namanya harta yang dia pakai dalam perang itu menjadi miliknya Ibnu Mas'ud. Tidak termasuk ghanimah perang yang harus dikumpulkan dibagi rata, enggak. Tapi ini khusus bagi yang membunuh. Tetapi harus dia punya bukti, ya. Saya tadi yang membunuh Abu Jahal, siapa saksinya? Ini dua teman saya yang di samping saya melihat bahwa saya yang membunuh dia. Nah, dikasih. Sehingga tidak cukup mendakwakan diri, saya yang membunuh, mana buktinya? Enggak punya bukti, enggak bisa. Kemudian watuqsamu, dan dibagilah al-ghanimatu, harta ghanimah, rampasan perang, ba'da dzalika, setelah itu, ala khamsati akhmasin, untuk lima bagian. Nah, jadi setelah salabnya dikasihkan kepada yang membunuh, maka kemudian harta yang terkumpul dari hasil perang tadi, karena perang sudah dimenangkan oleh orang-orang Islam, nah maka kemudian dibagi lima bagian. Lima bagian bagaimana cara baginya? Fayu'ta, maka diberikan arba'atu akhmasiha, 4/5 liman syahidal waq'ah, bagi orang yang menyaksikan peperangan. Wa yu'ta, diberikan lil faris, bagi orang yang berkuda, thalathata ashum, 3 bagian. Walir rajil, dan untuk orang yang berjalan kaki sahmun, 1 bagian. Jadi setelah dibagi 5, maka 1/5 diberikan untuk Rasulullah SAW kalau zaman dulu. Kalau sekarang yang diberikan kepada khalifah, nanti masuk pada Baitul Mal. Nah, kemudian 4/5 diberikan siapa? 4/5 untuk orang yang ikut perang. Terus orang yang ikut perang ini kan ada 2 macam kan? Ada yang jalan kaki, ada yang pakai kuda. Nah, yang pakai kuda dapat jatah 3. Kenapa 3? 1 untuk dirinya, 2 untuk kudanya. Meskipun kudanya 1 atau kudanya 2 atau kudanya 3, tetap jatahnya sama, yaitu dia mendapatkan 3 bagian. Sementara yang berjalan kaki, dia mendapat 1 bagian saja karena dia tidak punya kuda. Kemudian wala yushamu, dan tidak dikasih bagian ghanimah illa, kecuali liman, bagi orang yang istakmalat, sudah sempurna fihi, pada dirinya, khamsu syara'it, 5 syarat. Yang pertama al-Islam, dia beragama Islam. Maka kalau ada orang kafir ikut nimbrung dalam jihad, kita enggak ngerti bahwa dia orang kafir. Nah, begitu perang selesai, ternyata baru ketahuan, loh, ternyata kamu kafir, ikut perang membela kita, enggak dapat jatah. Wal bulughu, dan dia sudah balik. Maka kalau ada anak kecil tapi dia sudah berani perang, akhirnya ikut perang, enggak dapat bagian ghanimah. Wal aql, dan dia berakal. Maka kalau ada orang gila ikut perang, enggak dapat bagian ghanimah. Wal hurriyah, dan merdeka. Maka kalau ada budak ikut perang, enggak dapat bagian ghanimah. Wadzukuriyah, dan laki-laki. Maka kalau ada perempuan ikut perang, tidak dapat ghanimah. Jadi syaratnya harus 5, ya. Beragama Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian laki-laki. Terus kalau ada anak kecil ikut perang dan memang dia mampu, atau ada perempuan ikut perang dan dia memang mampu, bagaimana tuh? Dia hanya mendapatkan radh. Radh itu bagian yang sedikit. Bagian yang sedikit sesuai dengan kehendak atau pendapatnya imam, apa panglima perang. Ini untuk wanita-wanita, ibu-ibu yang ikut dalam perang ini sebagai pemasak misalnya, atau sebagai penyedia peluru misalnya, atau sebagai pemberi minum dan pemberi obat bagi yang terluka-luka misalnya, maka cuma dikasih bagian sedikit, diambilkan dari harta ghanimah, tapi cuma sedikit, tidak mendapatkan bagian penuh seperti yang lain. Beliau mengatakan, fa in ikhtalla, apabila terlepas syartun, 1 syarat, min dalika, dari 5 syarat tadi, rudhiha lahu, maka cuma diperciki untuknya, yaitu diberi sedikit untuknya, walam yusham, tidak dikasih bagian ghanimah. Nih, yaitu tidak dikasih bagian ghanimah yang sempurna. Kemudian setelah 4/5 diberikan kepada pasukan perang, nah 1/5 tadi untuk siapa? Beliau mengatakan, wa yuksamu al-khumus, adapun 1/5 dibagi lagi, ala khamsati ashum, menjadi 5 bagian.
sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu bagian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasul sudah wafat, maka yusrafu diarahkan ba'dahu sepeninggal Nabi lil masalih, untuk maslahat-maslahat umat Islam. Yang kedua, wasahmun dan satu bagian li dzawil qurba, untuk kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Dua, yaitu Banu Hashim sama Banul Muttalib. Sebagaimana sabda Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib sesuatu yang satu. Yang ketiga, sahmun lil yatama, satu bagian berikan untuk anak-anak yatim. Anak yatim maksudnya anak-anak yang sudah mati bapaknya dan dia masih belum balik, itu yatim. Maka kalau dia sudah balik, bukan yatim. Kalau yang mati ibunya, bukan yatim. Yang keempat, wasahmun lil masakin, satu bagian untuk orang-orang miskin. Orang miskin, orang yang pemasukannya enggak cukup untuk keperluan dia. Keperluannya 1 juta dalam 1 bulan, pemasukannya 900 ribu, miskin. Atau 500 ribu, tambah miskin. 400 ribu, semakin miskin sampai disebut fakir, karena tidak sampai separuh. Yang terakhir, wasahmun dan satu bagian li abna isabil, untuk ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Hukum ini sudah disebutkan oleh Allah, nanti bisa dilihat pada surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu walir rasuli. Ini satu bagian. Walidil qurba yang kedua, wal yatama yang ketiga, wal masakin yang keempat, wa bin sabil yang kelima. Nah, di sini bagian pertama Allah katakan lillahi walir rasul, untuk Allah dan untuk Rasul, ini satu bagian. Maka kalau dalam kitabnya tadi, satu bagian pertama adalah li Rasulillah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ayatnya mengatakan untuk Allah dan Rasul. Untuk Allah bukan berarti kita kirim ke langit, Allah enggak butuh harta. Untuk Rasul berarti enggak kita kirim ke kuburan Nabi, beliau sudah mati, enggak butuh harta. Tapi untuk lil masalih, untuk maslahat umat Islam. Nah, maslahat umat Islam ini diungkapkan dengan istilah untuk Allah dan Rasul. Misalnya untuk pembangunan masjid, itu maslahat. Misalnya untuk membantu orang-orang miskin yang apa? Orang-orang miskin yang butuh dana untuk modal apa pekerjaan mereka misalnya. Maslahat, apapun maslahat untuk umat Islam. Kemudian ahkamul fai, hukum-hukum harta fai. Ini kita baca cepat saja ya, karena tidak ada jihad perang di Indonesia, sehingga hukum-hukum ini kita pelajari. Yang penting paham kalimat yang ditulis oleh penulis ini. Hukum-hukum fai. Apa itu fai? Fai itu gini. Kalau umat Islam menyerang negara kafir, kemudian orang-orang kafir tidak melawan, tapi mereka menyerah, maka harta yang terkumpul dari perang tadi namanya harta fai. Tapi kalau mereka melawan, akhirnya terjadi pertempuran, kemudian mereka kalah, nah itu namanya harta ghanimah. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau fai itu didapatkan dengan mudah. Umat Islam tidak perlu lelah-lelah untuk perang, untuk apa namanya, angkat senjata, mereka sudah angkat tangan. Ada satu kampung diserbu oleh umat Islam, maka mereka semuanya lari terbirit-birit. Tersisa di kampung itu para wanita, sehingga kampungnya disebut kampung Nisa, kampung para wanita. Maka orang-orang yang tinggal di situ disebut An-Nisa'i atau An-Nasa'i, orang yang tinggal di kampung para wanita. Nah, itu termasuk harta fai, karena mereka sudah lari tanpa menyerang umat Islam, tanpa apa? Mengangkat senjata. Maka harta yang terkumpul namanya apa? Fai. Nah, ini yang kita bahas. Wa yuksamu, dan dibagilah malul fai, harta fai itu, ala khamsi firaqin, untuk lima perkara. Yang pertama, yusrafu khumusuhu, diberikan seperlimanya, ala man yusrafu alaihim khumusul ghanimah, kepada orang yang diberikan kepada mereka seperlima ghanimah. Jadi bagi fai sama ya, diambil seperlimanya dulu, kemudian dikasihkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan seperlima tadi, yang sudah disebutkan pada surat Al-Anfal ayat 41 tadi. Berarti tersisa berapa? 4/5. Nah, sekarang 4/5-nya untuk siapa? Wa yu'ta, dan diberikan arba'atu akhmasiha, 4/5-nya lil muqatilah, untuk orang-orang yang ikut perang, wa fi masalihil muslimin, dan untuk maslahat kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi yang tidak perang maupun yang perang, semuanya berhak mendapatkan 4/5 tadi. Berarti bedanya ghanimah dengan fai bagaimana? Kalau ghanimah diberikan hanya kepada yang ikut perang, yang tidak ikut perang enggak dapat.
sehingga orang-orang yang perang bisa kaya raya. Pernah sahabat Nabi perang, mereka dapat ghanimah 12 unta. Nah, 12 unta mahal harganya, Pak. Anggaplah ini unta-unta yang mahal, anggaplah. Satunya 100 juta. Nah, dikali aja 12. Nih, mahal sekali. Atau unta murah lah, 20 juta misalnya. Nah, kali 12 sudah banyak juga. Nah, maka dengan sebab jihad bisa menjadi kaya. Adapun untuk fa'i ini tidak bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena harta yang tersisa 4/5 untuk seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini, baik yang ikut perang maupun yang tidak ikut perang. Sehingga ringkasnya masukkan di Baitul Mal. Masukkan pada apa? Baitul Mal. Nah, nanti dari Baitul Mal akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Orang mau nikah enggak punya harta, datang ke Baitul Mal. Pak, saya mau nikah tapi enggak punya duit nih, Pak. Nah, diambilkan harta faiz yang sudah dimasukkan dari Baitul Mal. Nih, untuk kamu nikah. Kamu butuh berapa? Maharnya berapa? Untuk walimahnya berapa? Nah, dikasih sesuai dengan keperluan. Kemudian ahkamul jizyah, hukum-hukum jizyah. Jizyah itu adalah upeti. Upeti maksudnya adalah harta yang diambil dari orang kafir yang dia tinggal di negara Islam. Misalnya nih Islam, negara Islam Indonesia misalnya, ditegakkan hukum Islam Indonesia, hukum Islam di Indonesia. Maka berarti orang-orang kafir yang tinggal di Indonesia, karena mereka aman di negara Islam, mereka harus bayar keamanan mereka di Indonesia ini. Kalau ada serangan dari Belanda misalnya ke Indonesia, nah umat Islam akan bangkit membela Indonesia. Otomatis orang kafir yang ada di Indonesia kan dapat manfaatnya juga kan, jadi aman kan. Nah, keamanan itu dibayar dengan jizyah upeti. Ini yang akan kita bahas. Wa syara'itu dan syarat-syarat wujubil jizyah, wajibnya upeti, khamsu khisal, 5 perkara. Yang pertama al-buluk, dia balig. Maka anak-anak kecil tidak wajib membayar upeti. Yang kedua al-aql, dia berakal. Maka orang-orang gila tidak wajib membayar upeti. Yang ketiga al-hurriyah, orang merdeka. Berarti kalau budak tidak wajib membayar upeti. Yang keempat az-zukuriyah, laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib membayar upeti. Yang kelima wa ayyakuna min ahli kitab, dia termasuk dari ahli kitab. Au mimman lahu syubhatu kitab, atau orang yang memiliki syubhat kitab. Contohnya siapa? Orang-orang Majusi. Mereka bukan ahli kitab, tidak punya kitab dari langit, tetapi mereka punya syubhat kitab, yaitu dulu pernah ada kitab diturunkan oleh Allah kepada mereka, tapi kemudian kitabnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Itu adalah orang-orang Majusi. Ini madhab Syafi'i ya. Jadi madhab Syafi'i menetapkan orang kafir itu kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka masih bisa hidup aman di negara Islam, tapi dengan cara membayar upeti. Karena itu ketika umat Islam menyerang negara kafir, itu tidak langsung perang, tapi ditawari dulu, masuk Islam mau tidak. Kalau mereka mau masuk Islam, sudah, enggak jadi perang, semua jadi saudara. Tawaran yang kedua, kalau kalian tidak mau masuk Islam, boleh tetap kafir, tapi bayar upeti kepada negara Islam. Karena kalian sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tapi kalian tidak mau masuk Islam. Nah, yang boleh melakukan seperti itu hanya ahli kitab atau orang-orang yang majusi yang mempunyai syubhat kitab tadi. Selain itu, enggak bisa. Penyembah berhala ingin bayar jizyah, enggak bisa. Kalau tidak mau masuk Islam, berarti akan kita perangi, akan kita bunuh. Maka pilihannya cuma dua untuk orang-orang yang menyembah berhala. Tapi yang punya kitab suci, misalnya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, maka mereka kalau tidak mau masuk Islam, masih ada kesempatan bayar jizyah itu. Nah, sekarang yang dibayarkan berapa? Beliau mengatakan, wa aqallul jizyah, dan minimalnya jizyah adalah dinarun, 1 dinar. 1 dinar zaman sekarang sekitar 4 juta. Jadi setiap kepala itu membayar 4 juta. Kalau di rumah itu ada 5 orang laki-laki dewasa, nah, berarti bayar 5 juta, 1 dinar kali 5, 4 juta kali 5, ya 20 juta. Kapan bayarnya? Fi kulli haulin, pada setiap tahun. Jadi seperti zakat, jizyah ini, upeti ini, ya dibayarnya setiap tahun.
Wayu'khadu dan diambil minal mutawassit dari orang yang sedang-sedang, dinarani, 2 dinar berarti 8 juta. Wa minal musir dan dari orang yang longgar, orang yang kaya, arba'at dananir, 4 dinar berarti 4 kali 4 berapa? 16 ya. 4 kali 4. Karena 1 dinarnya adalah 4 juta. Jadi jizyah ini tidak boleh kurang dari 1 dinar. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengambil upeti kurang dari 1 dinar. Sehingga dipahami oleh mazhab Syafi'i itu adalah batas minimnya. Kalau mereka membayar kurang dari 1 dinar terlalu sedikit. Tapi ini mazhab Syafi'i, enggak? Nanti kalau kita pakai mazhab yang lain bisa berubah fatwanya, karena sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan 1 dinar tidak ada dari Rasulullah SAW, maka bisa ditetapkan oleh para khalifah sesuai dengan maslahat yang ada. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, ini minimalnya 1 dinar tidak boleh kurang. Kalau lebih bisa ya, kehidupannya sedang-sedang berarti dia bayarnya 2 dinar, kehidupannya kaya berarti dia bayarnya 4 dinar. Kemudian wayajuzu dan boleh, ayyushtarata bahwasanya disyaratkan alaihim kepada orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam tadi, adhiyafah untuk memberikan jamuan makan, fadlan yang lebih, an miqdaril jizyah dari kadar jizyah yang sudah ditetapkan. Ini maksudnya kalau ada umat Islam yang menjadi tamu ke kampung kafir tadi, maka kewajiban bagi orang-orang kafir kampung itu untuk menjamu tamu tadi selama berada di situ. Keluar dari kewajiban jizyah. Jizyahnya sudah dibayarkan setiap tahun, tapi pas ada tamu, rombongan tamu dari umat Islam, maka harus dikasih apa? Makan. Itu boleh disyaratkan seperti itu, ditulis di dalam apa? Perjanjian dengan orang-orang kafir tersebut supaya mereka tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk membayar jizyah dan memberikan jamuan makan tadi. Kemudian wa yatadammanu dan mengandung akdul jizyah, akad jizyah itu arba'at asya, 4 hal. Yang pertama, ayyu adul jizyah, bahwa mereka wajib menunaikan jizyah. Jadi akadnya jizyah ini hendaklah ditulis. Ditulis oleh panglima atau pemimpin muslim, kemudian diberikan kepada orang-orang kafir. Ini adalah kesepakatan antar kita. Kalian tidak mau masuk Islam boleh, tapi ini kesepakatannya tertulis ini. Pertama, kalian wajib bayar jizyah. Artinya apa? Kalau kesepakatan 4 ini tidak dilakukan, maka berarti hak mereka untuk hidup tenang itu sudah tercabut. Enggak mau bayar jizyah berarti perang. Sehingga kalau mereka tidak mau bayar 1 dinar setiap tahun, awalnya bayar, kemudian lama-lama tidak mau bayar. Seperti orang yang wajib bayar PBB kemudian tidak bayar. Nah, kalau di sini bukan PBB tapi jizyah, maka ini boleh diperangi oleh umat Islam. Asalnya damai, tapi gara-gara tidak bayar berarti damainya hilang. Syarat yang kedua atau apa? Poin yang kedua yang tertulis dalam jizyah, antajriya bahwasanya berlaku alaihim kepada mereka ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Misalnya ada orang kafir yang mereka tidak masuk Islam berzina. Nah, hukum apa yang ditetapkan? Hukum Islam. Jadi kalau sudah menikah dirajam. Belum menikah cambuk 100 kali. Ada orang kafir maling ke kotak infak masjid. Yang diambil berapa? Sudah nisab, yaitu 4 yaitu 1 juta ya, 1/4 dinar, 1 juta. Maka dipotong tangannya. Meskipun dia kafir. Kenapa? Karena sudah masuk dalam negara Islam tadi, sudah masuk dalam apa? Kekuasaan kaum muslimin. Poin yang ketiga, wa alla yadhkuru, tidak boleh mereka menyebutkan dinal Islam, agama Islam, illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Maka kalau ngejek agama Islam, ini berarti sama dengan nantang perang. Orang kafir sudah ada kesepakatan apa? Bayar jizyah dengan umat Islam, tapi kemudian buang Quran, diinjak-injak. Ini sama dengan pengen dibunuh kayak begini. Mengejek Nabi Muhammad SAW, buat karikatur Nabi. Maka ini pengen dibunuh sama dengan. Berarti ikatan damainya sudah putus. Poin yang keempat, wa alla yaf'alu, tidak boleh mereka melakukan ma fihi darar, sesuatu yang ada madaratnya, alal muslimin, untuk umat Islam, baik dalam hal agama maupun dalam hal dunia.
Dalam hal agama misalnya, mereka mengadakan upacara arak salib ya, di tengah perjalanan, ya, di jalanan. Ini bisa memotretik umat Islam. Ini anak-anak kecil nanti melihat ada arak salib, ya, salib di arak, mereka ikut rombongan. Ini berarti memotretik agama umat Islam, enggak boleh. Kalau mereka mau nyembah patung atau nyembah apa ini, salib silahkan di gereja mereka masing-masing, jangan di luar. Kalau di luar bisa memadarati agama umat Islam. Jadi apapun yang memadarati umat Islam, baik mau masalah dunia maupun masalah agama, maka semuanya ini dilarang untuk mereka lakukan. Kemudian mereka direndahkan dengan cara wayu'arrafun, dan mereka dikenali, dikasih tanda bilubsil ghiyar, dengan memakai tali perut. Jadi zaman dulu biasanya orang-orang yang kafir yang mereka berada di negara Islam itu dikasih tali perut di badannya ini. Sehingga orang kalau bertemu di jalan tahu, oh ini kafir. Jadi tandanya ada. Maka tidak boleh orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam itu pakai peci misalnya, sehingga mengelabui umat Islam seolah-olah dia muslim, enggak boleh. Pakai jilbab sehingga seolah-olah dia muslimah, enggak boleh, haram. Kalau melakukan itu berarti apa? Berarti nantang perang itu, karena sama dengan menipu umat Islam. Kamu kafir kok pakai begitu? Pakaianmu harus pakaian khusus ghiyar. Wasyaddiz zinar, dan mengikat zinar. Zinar juga sama, yaitu apa namanya? Ikat pada tubuh sebagai tanda. Bedanya kalau ghiyar ini biasanya untuk non-majusi, sementara zinar ini yang biasanya dipakai untuk orang-orang majusi. Jadi talinya majusi khusus, talinya Yahudi dan Nasrani khusus. Talinya Yahudi disebut ghiyar, talinya Nasrani disebut ghiyar, talinya Majusi disebut zinar. Intinya dikasih tanda. Dan tidak harus seperti itu tandanya. Terserah khalifah mau ngasih tanda bagaimana. Misalnya ini khalifah mengatakan, ini orang-orang kafir supaya diketahui bahwa mereka termasuk orang kafir, maka keluar dari rumah harus pakai baju merah misalnya. Nah, berarti yang merah-merah atas bawah semuanya merah, ini berarti kafir. Jadi dikasih tanda. Intinya apa? Dikasih tanda dan direndahkan. Wayumnaun, dan mereka itu dicegah min ruku bil khail, dari mengendarai kuda. Kenapa? Karena kuda ini menunjukkan kegagahan atau menunjukkan apa? Kewibawaan. Sehingga mereka enggak boleh begitu. Mereka direndahkan. Dan merendahkan mereka itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran. An yadin wahum shaghirun, surat At-Taubah ayat 29. Qatilu, perangilah alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak mau beragama dengan agama yang benar, di antara orang-orang ahli kitab, sampai mereka membayarkan jizyah dari tangan mereka. Wahum shaghirun, dalam keadaan mereka rendah. Jadi enggak cukup bayar jizyah, enggak, harus direndahkan. Nah, salah satu merendahkannya tidak boleh naik kuda. Salah satu merendahkannya kalau keluar dari rumah harus pakai tanda bahwa dia sebagai seorang kafir ini. Sehingga umat Islam paham kalau mau bermuamalah dengan mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ringkas sekali tentang masalah jihad. Ini sengaja kita lewati dengan sangat cepat karena tidak adanya perang jihad di masa kita sekarang ini di Indonesia, sehingga hukum-hukum ini tidak sangat kita perlukan untuk keseharian kita, tetapi harus kita ketahui supaya kalau ada jihad maka hukum ini kita sudah memahaminya. Saya ulangi secara cepat lagi bahwasanya kita sudah membahas tentang syarat wajib jihad ada 7. Beragama Islam, balig, berakal, merdeka, kemudian laki-laki, kemudian sehat walafiat, kemudian mampu berperang, kemudian orang kafir yang kalah akhirnya ditawan maka dibagi 2, kalau anak-anak dan wanita maka otomatis jadi budak, tapi selain itu maka tidak otomatis jadi budak, tapi imam disuruh milih salah satu, boleh dibunuh, boleh dijadikan budak, boleh bebas gratis, boleh juga tebus. Nih, ditebus. Yang mana yang paling maslahat itu yang dipakai. Kemudian kalau ada yang masuk Islam sebelum jadi tawanan, sebelum ditetapkan sebagai tawanan, maka berarti dia sudah menjaga hartanya dan darahnya dan anak-anaknya yang masih kecil. Yang masih kecil saja. Nih.
Kemudian untuk anak kecil ini dihukumi Islam apabila ada beberapa sebab, ini disebutkan oleh beliau tiga sebab. Kemudian hukum salab, salab itu diberikan kepada orang yang membunuh si kafir dalam medan perang karena dia punya jasa, yaitu dalam membunuh si kafir ini, maka karena dia punya jasa, punya kerja, sehingga hasilnya diberikan kepada yang bekerja dan yang berjasa tadi. Baru kemudian sisanya dikumpulkan sebagai harta ghanimah, lalu dibagi 5 bagian tadi, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya tadi, sementara sisanya 4/5 dibagi untuk pasukan perang. Yang berkuda dapat 3, yang tidak berkuda dapat 1 bagian. Kemudian yang berhak mendapatkan harta ghanimah ada 5 syaratnya: Islam, balig, berakal, merdeka, dan laki-laki. Maka perempuan misalnya tidak dapat. Adapun harta faiq, maka mirip dengan harta ghanimah, hanya saja 4/5 tidak diberikan kepada yang berperang, tapi 4/5 diberikan kepada seluruh kaum muslimin, baik yang berperang maupun yang tidak berperang, hanya sama. Maka dimasukkan dalam baitul mal, gampangnya. Kemudian hukum-hukum jizyah sudah kita bahas, bahwa orang kafir tidak mau masuk Islam, kalau dia ahli kitab maka boleh bayar jizyah, dan yang wajib bayar jizyah itu adalah yang balig, berakal, merdeka, dan laki-laki. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti tidak wajib membayar jizyah. Minimal jizyah adalah 1 dinar, adapun maksimalnya tidak disebutkan di sini, tapi hanya disebutkan bahwa orang kaya boleh diminta 4 dinar setiap tahunnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini dari Kitabul Jihad. Sisa waktu kita buka untuk pertanyaan, baik yang berkaitan dengan jihad maupun secara umum fikih yang lain. Ada pembahasan, Pak? Kalau kita menyerang negara kafir, maka ghanimah itu semua harta yang kita dapatkan di negara tersebut. Jadi misalnya perangnya di perbatasan, tapi setelah kita taklukkan, berarti semua negara tadi sudah menjadi harta kita semua. Tanahnya jadi milik kita, rumahnya jadi milik kita, duitnya jadi milik kita, semua. Termasuk tanahnya. Maka tanahnya bisa apa? Dibagi-bagi. Karena itu para sahabat Nabi, ada yang punya tanah di Khaybar. Kenapa? Karena menguasai Khaybar setelah perang dengan orang-orang Yahudi sana, sehingga mendapatkan jatah dari tanah Khaybar. Untuk pembahasannya secara terperinci tidak ada dalam kitab ini ya. Jadi untuk ghanimah itu dibagi 2 oleh para ulama. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah non-tanah. Untuk yang tanah ini, ghanimah tanah ini berhak para khalifah untuk menetapkan apakah ini akan dibagi untuk para pasukan ataukah untuk dimasukkan pada Baitul Mal. Sayyidina Umar pernah dalam satu perang itu beliau mengatakan, kalau saya tidak memikirkan umat Islam yang akan datang, maka ini tanah yang kita kuasai dalam perang ini sudah saya bagi-bagi untuk kalian. Tapi saya memikirkan umat Islam yang akan datang. Lama-kelamaan umat Islam semakin banyak, berkeluarga, kemudian punya anak dan sebagainya. Ini kalau tanah kalian kuasai semua, nanti yang akan datang dari keturunan-keturunan kita dapat tanah apa? Gak dapat tanah mereka. Akhirnya disimpan oleh Sayyidina Umar, diberikan kepada umat Islam yang akan datang. Nah, seperti itu boleh. Tapi kalau berupa harta selain tanah, maka ini adalah 4/5 haknya orang-orang yang berperang. Gak boleh diambil oleh khalifah, dimasukkan Baitul Mal, gak boleh. Karena memang mereka yang lebih berhak. Itu secara ringkas pembagiannya begitu. Ada tanah, ada non-tanah. Tanah itu sifatnya tidak bisa pindah, adapun non-tanah ini sifatnya bisa berpindah, ya mobil, kemudian duit dan sebagainya. Ada lagi? Kalau tidak ada, maka saya ingin bacakan kepada antum 1 ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang jihad.
Sebenarnya ayatnya banyak sekali, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat dalam surat At-Taubah yang sangat terkenal untuk masalah jihad fisabilillah ini. Apa kata Allah? Dan ini berkaitan dengan kondisi kita sekarang karena kita aman di Indonesia. Allah katakan wa ma kanal mu'minun. Tidak sepantasnya umat Islam itu liyang firu kafah, berangkat jihad semuanya. Falaula, maka kenapakah tidak, nafaru min kulli firqah, ada satu kelompok minhum dari mereka, ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, yang mereka bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Islam ini. Waliyumdziru qaumahum, memberikan ancaman kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, kalau sudah pulang dari perang, la'allahum yahdharun, barangkali mereka itu bisa mengambil kewaspadaan. Jadi ringkasnya gini, tidak sepantasnya semua umat Islam berangkat perang. Karena kalau semuanya berangkat perang, maka negara Islam akan kosong. Kalau kosong, nanti bisa tiba-tiba diserang oleh musuh dari tempat yang lain. Atau kalau semuanya berangkat perang, maka tidak ada yang sungguh-sungguh fokus mempelajari agama Islam ini. Akhirnya lama-kelamaan umat Islam pada bodoh-bodoh, nggak paham ajaran agamanya. Kekuatannya dahsyat, bagus, senjatanya lengkap, banyak, tapi ilmu agamanya nol. Nah, ini tidak bisa Islam tegak dengan cara seperti itu. Maka para ulama katakan Islam tegak dengan dua, bisinan, dengan senjata yaitu jihad ini, bilbayan, dengan penjelasan yaitu ilmu agama. Maka dua-duanya harus tegak. Ilmunya harus tegak, kemudian senjatanya harus tegak. Sehingga sebagian ulama membahas, mana lebih utama, ikut kelompok mujahid atau ikut kelompok para penuntut ilmu agama. Nah, ringkasnya menurut para ulama, kalau dia itu lebih bermanfaat sebagai mujahid, ikut mujahid. Badannya besar, tenaganya kuat, pemberani. Nah, itu cocoknya ikut apa? Mujahid. Ada orang badannya kerempeng, kekuatannya lemah sekali, tapi otaknya cerdas. Nah, ini cocoknya untuk apa? Para thullabul ilm. Jadi yang lebih utama untuk orang adalah yang paling manfaat ketika dia berada di situ. Lebih manfaat mujahid? Mujahid. Lebih manfaat thullabul ilm mencari ilmu? Mencari ilmu. Nah, kalau bisa dua-duanya, lebih bagus lagi. Contohnya Al-Imam Ibn Mubarak, seorang ulama ahli jihad. Setiap ada apa namanya ajakan untuk jihad, beliau ikut jihad. Tapi beliau memakai sorban dan ditutupkan wajahnya, sehingga orang enggak ngerti ini siapa. Pernah satu peperangan itu, ada seorang tokoh si kafir ini, dia duel dengan siapapun selalu kalah umat Islam. Karena biasanya sebelum perang itu kan ada duelnya dulu. Nah, maka si kafir ini maju, kemudian ada si muslim yang maju, duel. Satu lawan satu. Muslim maju kalah, muslim lagi maju kalah, muslim maju kalah lagi. Berkali-kali sampai kalah semua. Akhirnya umat Islam jadi ciut nyalinya. Wah, ini teman-teman kita kalah semua. Enggak ada yang berani maju. Tiba-tiba dari belakang ada orang maju, dia pakai kuda dan dia orangnya gagah. Tapi dia tidak diketahui siapa dia karena menutupi wajahnya. Berperang sengit sekali dengan si kafir ini, akhirnya banyak debu berterbangan ya, sehingga tidak diketahui siapa yang menang ini. Tiba-tiba kemudian ada teriakan takbir Allahu Akbar, berarti yang kafirnya mati kalah. Maka si muslim ini yang sangat tangguh ini, kemudian dia menyembunyikan diri, dia balik lagi ke belakang tanpa membuka wajahnya. Semua orang enggak tahu ini siapa dia. Nah, tiba-tiba ada orang membuka wajahnya, pengen ngerti siapa orang ini. Kaget bukan main begitu dibuka wajahnya, anta ya imam, ternyata engkau adalah Al-Imam Ibn Mubarak. Maka beliau tutup wajahnya mengatakan, jangan beritahukan kepada siapapun. Nah, maka seumur hidup beliau Ibn Mubarak, tidak ada yang tahu siapa tadi pasukan yang maju ke depan yang bisa mengalahkan si kafir tadi. Begitu beliau sudah wafat, nah, baru kisah itu kemudian ditenarkan oleh orang yang melihat wajah beliau tadi. Nah, ini seorang ahli ilmu tapi juga ahli jihad. Nah, ini menggabungkan dua-duanya bagus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ahli ilmu, mengajarkan ilmu, tapi juga ahli jihad, memimpin perang. Ini yang paling utama. Tapi kalau tidak bisa apa dua-duanya, nah, maka mana yang dipilih itu adalah yang lebih maslahat. Lebih maslahat jihad, pilihlah jihad. Lebih maslahat ilmu, pilihlah ilmu. Maka Allah membagi dua tadi. Harus ada yang ilmu, harus ada yang jihad fi sabilillah. Dan dari situ kita ambil pelajaran juga bahwa hadir di majelis ilmu seperti ini tingkatnya setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Keluar dari rumah menuju ke medan perang dengan keluar dari rumah menuju ke majelis ilmu, ini derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ini udah mati ya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ja'a masjidi, barang siapa yang datang ke masjidku, yaitu Masjid Nabawi, li khairin yata'allamu, untuk mempelajari kebaikan, yaitu ilmu agama, au yu'allimu, atau untuk mengajarkan kebaikan, fahuwa bimanzilatil mujahid fisabilillah, maka dia setingkat dengan mujahid fisabilillah. Jadi yang bicara sama dengan yang mendengarkan, setingkat dengan mujahid fisabilillah. Kenapa orang yang belajar ilmu agama itu setingkat mujahid fisabilillah? Karena tegaknya Islam dengan dua tadi. Satunya dengan senjata yaitu jihad, satunya dengan ilmu yaitu belajar ilmu agama. Maka alhamdulillah di Indonesia kita tidak ada perang. Ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Indonesia diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu adanya perang. Tapi ketika ada perang, maka wajib bagi kita untuk menghadapinya, tidak boleh lari. Tapi ketika tidak ada perang, haram bagi kita untuk mengharap-harapkan adanya perang. Mudah-mudahan ada perang sehingga saya mengalami perang. Enggak boleh seperti itu. Kita doa kepada Allah nas'alul afiyah. Kita minta untuk diberi sejahtera oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter x 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam, merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya.
dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening Media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo. Kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir. Amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya. Sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sedekah, khususnya sedekah air. Sedekah air, karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat, afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah buat ibu? Kata na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sedekah apa yang paling baik? Qalal ma. Sedekah air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana. Kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan satu sumur, dua sumur, tiga sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Perkenalkan, nama saya Gunanto, saya di sini sebagai kepala dukuh di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2.
Kalurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang Jeru Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al Islam Peduli yang sangat luar biasa yang telah memperdulikan warga kami wabil khusus di RT 3 RW 2 di Kelurahan Jurang Jeru ini, yang sebelum kedatangan tim dari Al Islam Peduli maupun dari donatur Al Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di RT 3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun berbentuk apapun, itu hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.